Dalam rangka merayakan malam tahun baru, Aston Inn Pandanaran melakukan kegiatan bertajuk Havana Night Party pada Minggu malam, 31 Desember 2023. Kegiatan tersebut diikuti oleh puluhan tamu hotel dari berbagai daerah dan berlangsung meriah hingga akhir. Marketing Communication Aston Inn Pandanaran Semarang, Chris Diat Porandito, mengatakan alasan mengapa memilih tema Havana Night Party lantaran menggambarkan keceriaan dan kegembiraan. Melalui tema tersebut, pihaknya ingin tamu hotel yang hadir pada perayaan malam tahun baru bisa merasakan suasana keceriaan dan kegembiraan. Rangkaian pada acara tersebut dimulai dengan dinner pada jam 6 hingga jam 9 dengan diiringi musik akustik. Kemudian dilanjutkan dengan pertunjukan Magic Street dan pembagian door prize. Lalu ditutup dengan melakukan countdown saat hampir pukul 12 malam. Tak hanya dari kota Semarang, para tamu juga hadir dari berbagai daerah. Pastinya suasananya berbeda ya Mbak ya. Mulai dari temanya ya, kita sudah berbeda. Dengan tahun lalu itu kan kita masih kayak semi-semi ke pandemik ya. Sehingga di tahun ini kita ingin mengekspresikan dengan Havana Night Party itu, tamu yang mengikuti acara di kami itu bisa merasakan kegembiraan dan keceriaan seperti itu. Jadi seperti kayak kita terasa bebas itu kan dari pandemik, sudah lepas dari pandemik, dan kita merasa kegembiraan menyambut tahun baru yang sebentar lagi akan datang seperti itu. Pora menambahkan, para tamu hotel yang turut merayakan pergantian tahun 2023 ke 2024 sangat antusias. Terlebih, pada tahun 2023, berbeda dengan tahun lalu yang masih merasakan dampak pasca pandemi. Hafifah Nurhasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.